Mendekati Hari Raya Idul Fitri, Gubernur Jambi mendapat banyak keluhan dari para karyawan terkait adanya beberapa perusahaan yang belum mencairkan tunjangan Hari Raya. Padahal sesuai peraturan THR wajib dikeluarkan perusahaan paling lambat satu minggu sebelum Lebaran. Gubernur Jambi Zumi Zola menghimbau seluruh perusahaan di Provinsi Jambi untuk segera mengeluarkan tunjangan Hari Raya. Pemerintah Provinsi Jambi akan menindak tegas jika terdapat perusahaan yang tidak membayarkan THR. Hal ini sesuai dengan surat edaran pemerintah pusat. Zola mengharapkan bagi karyawan yang tidak mendapatkan THR pada hari raya tahun ini agar segera melapor di posko pengaduan di Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Provinsi Jambi. Dari pusat sudah ada ya, dari pemerintah ya, dari kementerian juga sudah ada resmi. Jadi saya berpesan itu ditepati. Karena itu satu adalah kebijakan dari pemerintah, yang kedua adalah memang haknya ya dari para pekerja, maka penuhilah itu. Ya, kalau memang ini apa namanya ada yang melanggar, seperti biasa saya katakan, laporkan langsung kepada kami. Ya, keluhan-keluhan tenaga kerja silakan laporkan. Tentu kami siap untuk menindaklanjutinya. Juanda Prayitno, JEK TV melaporkan.